Hi, good morning my student. I hope you still healthy and still feel the happiness, ya. Nah, hari ini kita belajar tematik tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang perubahan cuaca, ya, karena cuaca itu terkadang berubah-ubah dalam waktu yang sebentar. Kadang mendung, kadang hujan, kadang cerah, kadang berawan. Nah, jadi kali ini kita mau pelajari pengaruh perubahan cuaca tersebut terhadap kehidupan manusia, ya. Kalau kita perhatikan, kemarin itu hujan dan hari ini kita lihat di sana cerah. Nah, pengaruhnya bagi kehidupan manusia apa? Nah, jadi pengaruhnya adalah kalau kita lihat di jalan raya, orang banyak beraktivitas dan di jalan itu semua jalur lalu lintas itu lancar, ya, dan semua orang bisa melakukan aktivitas, ya, ketika cuaca cerah. Dan ketika cuacanya hujan, nah itu sangat sulit, ya, ataupun harus dalam keadaan terpaksa untuk misalnya pergi ke keluar, ya, untuk hal-hal yang penting dan genting saja. Oke, nah coba kamu lihat di buku di halaman 121 subtema 3. Kita baca ya. Pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Indonesia merupakan negara beriklim tropis. Ingat, beriklim tropis. Beriklim tropis itu beriklim agak panas, ya. Cuaca berubah-ubah. Terkadang panas, berawan, mendung, atau hujan. Kadang cuaca dipengaruhi oleh tiga unsur, yaitu matahari, angin, dan air. Cuaca sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia. Mulai dari ketersediaan sumber daya alam, ketersediaan alat transportasi, bahkan kelancaran aktivitas sehari-hari. Apa saja pengaruh cuaca yang kamu rasakan? Nah, ketika cuaca cerah pasti kamu bisa bermain di luar rumah, ya. Dan ketika cuacanya mendung atau hujan, nah kamu pasti melakukan aktivitas di rumah. Oke? Nah, di sini ada surat, ya, Dayu mendapat surat dari Komang. Kita baca ya isi suratnya, ya. Dayu mendapat surat dari Komang. Komang adalah sepupu Dayu di Bali. Bacalah teks surat untuk Dayu. Bacalah dengan nyaring dan intonasi yang tepat. Denpasar 2 Agustus 2017. Untuk sepupuku Dayu. Halo Dayu, bagaimana kabarmu dan keluarga di sana? Semoga semua dalam keadaan sehat. Aku bersama teman-teman ikut membantu korban Gunung Agung, khususnya warga di sekitar yang mulai mengungsi. Keadaan Gunung Agung di Bali mulai waspada. Para pengungsi membutuhkan banyak bantuan. Mereka membutuhkan pakaian dan makanan, selimut dan peralatan sekolah juga dibutuhkan. Dayu, maukah kalian membantu para pengungsi? Aku tunggu ya kabar selanjutnya darimu. Sampaikan salamku untuk keluargamu. Sampai jumpa. Salam sayang dari sepupumu, Komang. Nah, jadi di sini Dayu itu mendapat surat dari Komang dan Komang menyampaikan bahwa terjadi ataupun di sana itu ada gunung meletus, yaitu Gunung Agung, ya. Dan si Komang meminta bantuan kepada Dayu untuk memberikan sumbangan, ya, berupa pakaian ataupun makanan, ya. Nah, dan di saat-saat sekarang ini ketika kamu lihat di media atau di TV, di internet, ya, pasti kamu membaca berita dan menontonnya bahwa ada teman-teman kita, ya, yang terkena musibah, ya, mereka terkena banjir. Nah, itu salah satu pengaruh cuaca bagi kehidupan manusia, ya. Cuaca itu ketika hujan terus menerus, nah bisa jadi akan terkena banjir, ya. Jadi makanya kalau misalnya supaya tidak terjadi banjir, kita harus rajin membuang sampah di tempatnya, ya. Bukan rajin membuang sampah misalnya di sungai atau di got, ya, kita kumpulkan di tempatnya dan nanti akan dibuang ke ada tempat tertentu. Oke? Nah, itu dia pengaruh cuaca. Oke? Nah, dan yang selanjutnya, ketika kering sepanjang hari ataupun panas
sepanjang hari sampai atau misalnya berbulan-bulan ya, atau berminggu-minggu. Nah, itu bisa menjadi kekeringan ya. Kekeringan dan kita kan kekurangan air ya, itu juga pengaruh dari cuaca. Oke. Nah, sekarang ini tugas kamu yaitu di halaman 123. Coba kamu baca dan kamu rangkum ya isi teks surat yang telah dibaca. Buatlah dalam bentuk peta pikiran. Kapan dan di mana peristiwa itu terjadi? Ya, kapan berarti waktu ya. Kapan ini peristiwanya terjadi? Yang kedua, peristiwa apa yang diceritakan dalam isi surat? Oke. Ini peristiwa apa? Ya, apa yang sedang terjadi? Yang ketiga, bagaimana menanggulanginya? Ya, bagaimana caranya supaya peristiwa itu tidak terjadi lagi? Oke. Mengapa peristiwa itu terjadi? Apa sebabnya? Kenapa itu bisa terjadi? Dan yang terakhir, siapa yang mengalami peristiwa itu? Ya, siapa korban dari peristiwa itu? Oke, itu saja. Dan kamu kerjakan halaman 125 ya. 125 ini adalah mencocokkan, mengelompokkan berdasarkan cuaca ya. Kalau misalnya cuaca cerah, apakah kamu menggunakan sweater ya ataupun mantel yang tebal? Tidak mungkin ya, karena sudah panas. Nah, dan ketika cuacanya hujan, nah, apakah kamu akan menggunakan pakaian yang pendek ataupun tipis? Nah, tidak ya. Atau makanannya ya, makanan apa yang sesuai untuk cuaca tersebut? Yaitu mengelompokkan halaman 125. Oke, dan yang untuk matematika, Ibu akan memberikan penjelasannya ya. Nah, untuk contoh nomor 1, kita baca dulu ya. Ibu membawa satu loyang kecil kue bolu. Kue bolu dipotong menjadi 4 bagian. Jadi di sini ada kue bolu. Contoh ya, Nak. Kita potong menjadi 4 bagian. Di dalam bus, Dayu makan satu potong kue. Jadi ini dimakan si Dayu. Kemudian yang kedua, Ayah pun makan satu potong kue. Lalu dimakan Ayah. Oke, nah, berapa bagian kue yang telah dimakan Dayu dan Ayah? Jadi ini tadi hitungannya adalah 1/4, ya kan? Karena dia dipotong menjadi 4 bagian, berarti 1/4 untuk Dayu. Kemudian Ayah makan lagi 1/4, ya. Nah, ini penyebutnya itu sama, penyebutnya tetap, ya. Yang dijumlahkan itu adalah pembilang. Jadi jawabannya adalah 2/4. Oke, itu untuk soal yang nomor 1. Yang nomor 2, Dayu membawa bekal satu batang coklat yang berisi 10 potong coklat. Oke, menggambarkan di sini coklat. Contoh ya, Nak. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. 10. Di perjalanan Dayu makan 3 potong coklat ya. 1, 2, 3. Ini untuk Dayu ya. Dan kemudian Ibu makan 2 potong coklat. 1, 2. Ini untuk Dayu tadi. Ini untuk Ibu ya. Berarti berapa bagian coklat yang dimakan Dayu dan Ibu? Nah, di sini berarti dia 3/10. Ya, 3/10 jumlahnya. Dan yang berikutnya yang Ibu, 2/10. Nah, penyebutnya ini sama, tinggal jumlahkan yang pembilangnya, berarti 5/10. Oke, nah begitu contohnya. Jadi tugas kamu kerjakan yang nomor 3 dan nomor 4, halaman 127 dan halaman 128.
ya, itu saja tugasnya, enak dikerjakan di rumah ya.